gue Mutiara. Gue Rensita Desputri. Kita dari 12 IPA 1. Kita bikin project namanya Butel Movie dari kita untuk kalian. Kita juga dibantu sama guru-guru, teman-teman, dan juga adik kelas. Menurut mereka, tentang kelas 12 IPA 1 itu kayak gini loh. Check it out. Selamat sore, saya ingin memberikan komentar khusus untuk anak-anak 12 IPA 1 tahun pelajaran yang sekarang, 2014-2015. Menurut saya, anak-anak 12 IPA 1 adalah anak-anak yang is okay. Apapun yang diberikan kepada mereka, selalu mereka terima itu sebagai sebuah challenge, sebuah tantangan. Jadi, kalau ada saya punya ide, ide itu sederhana, begitu saya berikan ke anak 12 IPA 1, maka mereka akan otomatis langsung merancangnya menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Karena itu, semoga Kos Doro bisa selalu menghasilkan anak-anak seperti ini. Sukses selalu untuk 12 IPA 1. Dia lebih pintar dari Oh my god. Kira-kira kalian mau masuk 12 IPA 1 enggak? Mau banget. Kenapa? Terasnya berasa. Iya, benar. Terasnya berasa itu. Kita dapat pengajarannya yang enak ya. Nah, itu menurut mereka tentang kelas 12 IPA 1 gimana menurut kalian? Senang, benci, atau dendam? Bapak Herma Masri, ia selaku wali kelas 12 IPA 1, sekaligus guru TK kami. Ia sangat baik dan peduli pada murid-muridnya. Hal yang paling diingat tentang Pak Herma itu luar biasa gitu ya. Semua bahagia. Namanya Akrini Dias Tiopta, biasa dipanggil Dias. Cewek yang satu ini bercita-cita menjadi seorang tentara. Dia cinta sama Indonesia. Tapi kalau ditanya cinta mana, Indonesia atau Rusia ya? Semua bahagia. Namanya Agung Pratama, biasa dipanggil Ape. Cowok yang satu ini hobi banget ngerapin jambulnya. Anak-anak di kelas sampai bilang cuco. Tapi kalau soal mate, dia itu maco. Namanya
Almirah Meida Rizmina, biasa dipanggil Mimil. Cewek yang satu ini pikirannya selalu ambigu. Orang lain ngomong apa, dia malah melenceng kemana-mana. Namanya Alia Nurhati Syahrin, biasa dipanggil Alia. Cewek yang satu ini hobi banget ngurusin keluarga Unas. Entah gimana proses terjadinya keluarga Unas di kelas, yang jelas cewek ini namanya Anissa Arya Triastuti, biasa dipanggil Caca. Cewek yang satu ini, cewek satu-satunya yang bermata empat. Dia itu cewek super bawel. Kalau dia udah ngomong panjang lebar, yang lain cuma ngomong, "Ih, apa sih?" Namanya Anissa Rizalifa, biasa dipanggil Iva. Cewek yang satu ini suka banget ngedongeng. Dia sering banget bercerita tentang apapun yang ada di kehidupannya. Tapi kalau lagi marah, galak, kayak singa belum makan. Namanya Anissa Septiani, biasa dipanggil Cibi. Cewek yang satu ini mantan personelnya Cherry Bell loh. Ups, Cibi-Cibi! Namanya Anita Widya Putri, biasa dipanggil Nita. Cewek yang satu ini benar-benar anak ayam. Cemilannya aja keras. Dia itu suka mantokin pundak orang pakai dagunya yang tajamnya kayak pisau. Namanya Anissa Tiana, biasa dipanggil Anu. Cewek yang satu ini orangnya simpel, tomboy. Hal yang paling diingat tentang dia itu Padi si gadis. Namanya Audini Anggraini, biasa dipanggil Audi. Cewek yang satu ini cantik tapi gendut sekaligus trouble. Apapun yang dilakuin pasti rusuh. Namanya Asmi Adinugroho, biasa dipanggil Asmi Papi. Ah, apalah itu. Cowok yang satu ini punya kebiasaan aneh. Tiap dia ngomong, entah kenapa dia selalu melat-melat. Namanya Boni Puspita Tiasti, biasa dipanggil Boni, Opa, Boncot. Ah, pokoknya banyak. Cewek yang satu ini jago banget bikin manga dan segala ceritanya. Dia tuh satu-satunya cewek yang punya taring kayak Dracula. Ih, serem. Namanya Cita Nirmala Mahardika. Apa ya? Namanya panjang, biasa dipanggil Cita. Cewek yang satu ini sering banget gak masuk kelas. Dia sering sakit. Oh. Tapi dia tuh selalu ceria. Cerianya tuh full. Namanya Devi Nurul Afifah, biasa dipanggil Devi. Cewek yang satu ini pecinta hewan. Tapi hamsternya dijual-jual juga, bukan pecinta hewan sejati. Namanya Diana Cindy Anggrain, biasa dipanggil Diana. Cewek yang satu ini juga dipanggil bos. Entah apa yang membuat dia bisa dipanggil bos. Yang jelas, dia itu cinta sepak bola Manchester City. Namanya Diah Erni Nurfitriani, biasa dipanggil Erni. Cewek yang satu ini tulisannya bagus banget. Tapi sayang, loadingnya lama, kayak koneksi internet terputus. Tuh. Namanya Eka Rahmawati, biasa dipanggil Eka. Cewek yang satu ini katanya mirip Raisa, tapi bedanya dia bukan penyanyi, tapi bos pulsa. Namanya Erin Rahma Nurulhayati, biasa dipanggil Erin. Cewek yang satu ini tinggi loh, tapi narsisnya lebih tinggi dari badannya. Galaunya juga lebih tinggi. Namanya Febiani Fatima, biasa dipanggil Febi. Cewek yang satu ini bercita-cita menjadi musisi. Dia tuh hidupnya penuh dengan kata oh aja. Namanya Kadek Pandu Mardawa, biasa dipanggil Kodok. Maksudnya Kadek. Cowok yang satu ini asli dari Bali. Dia suka shuffle dan dia tuh orangnya peli.
Namanya Karini Desibonia, biasa dipanggil Empok. Cewek yang satu ini cewek super rajin bersih-bersih. Dan omongan khasnya itu, bye-bye lu ye. Namanya Linda Nur Hasana, biasa dipanggil Linda. Cewek yang satu ini lemah lembut banget, istiqomah lah. Tapi kalau dia bercanda, lucu juga. Namanya Megawati, tanpa Soekarno Putri, biasa dipanggil Mega. Cewek yang satu ini pengen banget pergi ke Paris. Dia tuh orangnya lincah banget. Saking lincahnya, kalau ngomong aja loncat-loncat, udah kayak cacing kepanasan aja. Namanya Muhammad Giri Prafanda, biasa dipanggil Giri Pentol Korek dan lain-lain lah. Cowok yang satu ini pengen jadi Kopassus, tapi dia kurus. Kata guru tuh, dia cowok paling kalem di kelas. Padahal kalau lagi iseng sama aja kayak cowok lain. Namanya Muhammad Furqan Abi Wirawan, biasa dipanggil Furqan. Cowok yang satu ini super gaje, gayanya tuh so asik. Tapi kalau soal fisika asik banget. Namanya Mutia Septiani, biasa dipanggil Mutia. Cewek yang satu ini suka banget sama bau-bau Korea. Dia tuh takut banget sama hantu. Tapi kalau ngomong senggol, bacok. Sadis. Namanya Mutiara Syahadati, biasa dipanggil Mute Doraemon. Cewek yang satu ini suka banget sama Jepang. Gebetannya aja orang Jepang loh. Hal yang paling diinget tentang dia itu ketawanya menggelegar. Namanya Nuraini Kartika Tahir, biasa dipanggil Tika. Cewek yang satu ini cantik jago ngedance. Tapi kalau lagi ngambek, manyun. Namanya Rensita Trias Putri, biasa dipanggil Cepot. Cewek yang satu ini cinta banget sama Naruto. Hal yang sering dia lakuin tuh nganganya itu loh, sama. Namanya Salomo Juliko Tambunan, biasa dipanggil Liko. Cowok yang satu ini mukanya mirip Dudelino. Dia tuh sang ketua kelas yang jago hipnotis juga loh. Hati-hati. Namanya Triananda Putra, biasa dipanggil Tri. Cowok yang satu ini ahli teknologi. Dia tuh orangnya super jahil, tapi kalau dijahilin gak mau. Curang. Namanya Visitri Marika, biasa dipanggil Nenek. Cewek yang satu ini pengen jadi ahli kimia loh. Dia tuh cewek paling melankolis di kelas, dramatis tentang cintanya. Kesan dari gua selama di kelas 12 IPA 1 adalah anak-anaknya asik banget. Mereka tuh udah jadi kayak, kalian tuh udah jadi keluarga gua buat gua. Soalnya setiap hari kita tuh ada di sekolah ketemu sama orang-orang itu aja. Tapi gua gak bosan kok ketemu lulus semua karena lu tuh semuanya asik banget. Kalau pesannya untuk lulus semua itu, kenapa sih lu semua tuh belajar terus? Setiap hari tuh serius banget belajar, main dong kali-kali ya. Tapi kita harus sekali lagi mau UN sih, jadi good luck ya. Kalau lu kan? Kalau menurut gue, kesan-kesan selama sekolah di SMA Kasuguro tuh, khususnya kelas 12 IPA 1, itu bikin gue seru banget, jadi bikin gue gak kesepian. Dan jadinya, apa ya, pokoknya kalian tuh selalu bikin gue semangat, jadi kalian itu adalah motivasi juga buat gue. Pesan dari gue tuh, janji buat sukses. Oke, gue tunggu. Dadah, sampai jumpa di hari sukses kalian. Dadah. Kesedihan hari ini bisa saja jadi bahagia. Esok hari, walau kadang kenyataan tak
selalu seperti apa yang diinginkan. Dan ku ikhlaskan segalanya, keyakinan ini membuatku bertahan. Hidup yang ku jalani, bahagia esok hari.